Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sabta Subrata, mengungkapkan bahwa dari hasil kajian kejaksaan, ditemukan potensi kerugian negara dari sektor pendapatan batubara mencapai 2,4 miliar rupiah. Potensi kerugian negara tersebut terjadi dalam perhitungan royalti perusahaan batubara kepada daerah. Sabta juga menyebutkan pihaknya Satiko sedang meminta masukan dari para ahli yang dapat menghitung total kehilangan pendapatan royalti dari sektor batubara Iko. Karena dari hitungan-hitungan awal yang dilakukan pihak Kejati, nilai royalti hilang mencapai 2,4 miliar rupiah. Sebelumnya terkait masalah batubara Iko, lah ada pertemuan antara pemerintah dengan pihak batubara. Hanya B, Kejati ngaku kecewa karena hadir dari pihak batubara hanya perwakilan supir dan tidak ada perwakilan dari para pengusahanya. Pengusaha batubara itu untuk membayar pajak dan royalti. Nah ini yang kita dihitung kemarin. Kemarin dari sementara dihitung itu, kalau dari laporan itu kira-kira ada 0,2,4 yang dianggap sebagai potensi kerugian negara. Nah sekarang prosesnya ini sekarang kita sudah minta ahli ya. Kita kemarin sudah mendatangkan ahli dari Kementerian SDM Jakarta. Agustri, Jambi TV.